Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat dan saya Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar menarik Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada sebuah postingan di acara Rumpi sebagaimana yang telah direpost oleh Yurijet 157. Dalam postingan tersebut, acara tersebut, Ayu Ting Ting ditanya beberapa pertanyaan oleh Penny Rose. Di antaranya, yang pertama, Penny Rose bertanya kepada Ayu bagaimana kriteria yang bakal dipilih oleh Ayu untuk dijadikan seorang pendamping. Ayu menjawab, yang pertama, ia tidak playboy. Yang kedua, ia tidak petenteng-petenteng yang kerjanya yang gak jelas. Dan yang ketiga, yang penting dia itu soleha. Itu jawaban daripada Ayu Ting Ting. Lalu pertanyaan yang kedua ditanya bagaimana apakah memilih yang ganteng. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Ayu tidak menjawab karena ganteng itu relatif. Bagi satu sama lain pastinya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, kalau poras muka mirip atau identik kayak Selipah. Lalu Ayu menjawab, ia menginginkan poras wajahnya yang seperti orang-orang Turki. Wow, di sini sangat jelas ya. Tentunya yang dimaksud dengan mirip orang-orang Turki ialah jelas Sahirse. Artinya Ayu menginginkan orang yang berasal dari luar negeri dan tentunya yang mirip dengan orang-orang Turki adalah Sahirse. Kenapa tidak dijawab Sahirse? Karena tak kalau dijawab Sahir tentunya akan menjadi rame. Ayu tentunya menjaga agar hubungannya dengan Sahirse yang sudah ia bangun akan ia jaga. Artinya cinta dalam diam itu benar-benar ada. Lalu dari postingan tersebut tentu direspon oleh para sahabat ya. Di sini ada akun yang bernama Komariah Komariah 3, kata dia, Asya saling menutupi hubungannya demi karir mereka. Biarlah dengan caranya mereka, Asya peka sebenarnya. Mereka saling support karir dan saling merindu. Kemudian akun yang lain yang bernama Mimih Nunung, kata dia, betul bunda, kalau fans mah pasti paham. Biarkan mereka nggak saling nge-like karena bikin rame aja. Biar menyepi dulu deh, fans yang harus sabar ya. Kalau Asya kan suka video call dan komunikasi terus. Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang melihat postingan di acara Rumpi yang turut berbahagia atas pilihan Ayu Ting Ting yang memilih orang yang berasal dari mirip-mirip dengan orang Turki. Tentunya orang tersebut adalah Sahirse. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.